Sobat, pagi ini kita sedang berada di proyek Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 yang berada di Kampung Cikeruis, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tampak ini adalah overpass Hoperindo 1 yang sudah dilakukan pengecoran di atas dari jalur B ya. Untuk yang sudah dicor ini, kita coba untuk zoom. Nah, ini hasil pengecorannya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan pengecoran yang di sisi atas dari jalur A. Nah, itu tampak yang masih belum dicor dan juga yang sudah dicor. Dan di sisi barat dari overpass Hoperindo 1 ini tampak beton CCSP sudah ditancapkan di sisi utara jalur A, tepatnya di dinding jalur A ke arah barat. Dan tampak juga di sisi barat di dekat area Bukaka juga sudah ditancapkan kemarin. Dan ini adalah rumah yang berdekatan dengan pinggir dari main road tol Cimanggis Cibitung Seksi 2. Tampaknya di sisi pinggir sudah dibongkar, tapi di rumah tengah masih belum ya. Kita belum tahu nanti akan dibongkar semua atau gimana. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Dan ini adalah sisi dari timur, kita coba untuk shoot ke arah Hoperindo 1. Dan tampak di jalur A, nah itu tampak juga sudah dipasang retaining wall. Dan kita coba zoom ke jalur B, nah ini ke arah Hoperindo 2. Ini sudah dilakukan pengecoran rigid pavement ya, dilakukan oleh alat berat rigid paver, yaitu Virgin SP64. Dan ke arah timur itu adalah ke arah Hoperindo 2. Dan ini adalah sisi yang berdekatan dengan sutet atau saluran tegangan tinggi untuk PLN, masih berupa tanah, masih ditutupi dengan tampaknya besi-besi ya, ditancapkan untuk sementara sebelum dipasang retaining wall. Nanti akan dibor pile dahulu di lokasi ini. Dan kita bergeser ke arah barat ya, dari overpass Hoperindo 1. Tampak ini sudah dilakukan pengecoran juga di sisi barat di jalur B. Dan di pinggir jalur B ini juga sudah ditancapkan borpile untuk retaining wall. Dan kita coba untuk geser ke arah kiri. Ini adalah beton-beton untuk retaining wall. Dan tampak juga di tengah di metro ada juga grader, ada roller dan juga ekskavator alat berat. Dan ke arah kiri lagi ini adalah retaining wall yang sudah dicor ya, di atasnya juga. Perkembangan cukup bagus di lokasi ini ya, sedang dikebut memang untuk mengejar target. Dan ke arah barat itu adalah ke area Bukaka, pabrik Bukaka, dan diteruskan tuh ke arah jembatan ikonik Kota Wisata. Dan kita coba untuk zoom, tampak di sisi utara di pinggir dari jalur A ini tampak juga sudah dilakukan penancapan atau pemasangan beton CCSP. Dan sebelahnya masih belum, di lokasi yang masih ditutupi oleh terpal biru ini. Dan tampak ini truk membawa beton CCSP ya, sedang membawa beton, nanti tinggal diturunkan. Dan tampak di lokasi ini kren dan juga alat untuk pengebor untuk CCSP juga standby pagi ini. Dan di sebelahnya juga sudah ditancapkan juga beton CCSP. Sudah lumayan ini yang ditancapkan di sisi jalur A. Kita coba untuk update ya pagi ini, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Oke sobat, kita akhir dulu konten kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.